Bertemu kembali dengan saya, Probo Hindarto, dalam Bincang Desain. Saya yakin Anda sudah sering melihat desain rumah dengan model atap seperti ini. Atap miring lumayan banyak dijumpai karena selain lumayan atraktif, juga pembuatannya tidaklah sulit. Material untuk atap bisa dipilih dari atap konvensional dengan genteng flat, hingga ke atap galvalum atau bahan lainnya. Nah, mari kita lanjutkan tur desain kita ke dalam bangunan. Ini adalah desain ruang tamu dengan sekat pembatasnya. Ini adalah ruang makan. Kita langsung masuk ke kamar tidur utama yang cukup luas dengan kamar mandi dalam. Terlihat di sini adalah ruang keluarga berbatasan dengan area dapur. Kita menuju ke ruang tamu kembali. Di sini bisa kita lihat bentuk atapnya. Desain interior. Desain eksterior. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk video yang selalu update, silahkan subscribe di channel saya.